Sebelum kita bermula, jangan lupa untuk like dan tekan butang subscribe jika anda menonton melalui YouTube. Pada siri ketujuh, saya ada tunjukkan perbezaan antara while loop dan for loop. Pada siri ke-8, kita akan sambung perbincangan berkenaan while loop dan for loop dengan memberikan lebih banyak contoh. Sebelum tu, jom kita buat ulang kaji berkenaan while loop ni. While loop, dia akan proses penyataan yang ditengok tu sebagai benar. Selagi penyataan tu benar, while loop akan ulang buat benda yang kita suruh. Sampailah dia jumpa penyataan tu tak benar, dia akan berhenti buat apa yang kita suruh. Lepas tu dia akan buat benda lain. Jom kita tengok contohnya. Ini ialah contoh yang kita gunakan sebelum ni. Sekarang apa yang saya buat, saya akan comment outkan for loop ni dan saya akan buka balik while loop. Contoh yang kita tengok sekarang ialah contoh nombor. Kita akan buat satu lagi contoh menggunakan nombor juga dan kita akan tengok variasi yang kita boleh main dengan while loop ni. Katalah kita naikkan nombor dia ke 100. Bila kita run, kita akan dapat di sebelah kanan ni 1 ke 100. Tapi kali ni kita nak dia melangkau. Contohnya kita nak langkaukan 5. Dari situ kita akan dapat 1, 6, 11, 16. Dia akan langkau 5. Sekarang nampak kan? Jadi tak semestinya bila kita nak incrementkan X dia, dia kena 1. Jadi kita boleh incrementkan mana-mana nombor yang kita nak. Sekarang ni kita akan lihat pula kepada permainan while loop menggunakan teks ataupun string. Kita masih lagi menggunakan proses penyataan yang benar. Untuk ni kita akan gunakan contoh penggunaan password. Untuk itu kita akan clearkan skrin replik kita dulu. Kemudian kita akan buat satu algorithm melalui komen. Latihan password, kita sediakan variable untuk password, kemudian kita buat input untuk password dan selepas itu kita baca input tu dan selagi tak sama, hantar pesanan kata password tu tak betul. Kalau dia baca input tu sama, jadi keluarkan pesanan password tu betul. Lepas tu kita buat some creative things lah. Lepas tu algorithm kita dah ready. Terusnya kita akan masukkan kod di bawah algorithm yang tertulis. Kita akan gunakan letter P untuk variable kita dan kandungan password yang kita nak letak ialah ASSWORD1234#. Sekarang saya nak tunjukkan satu benda yang baru iaitu input. Kita gunakan variable P input. Ini komand baru ya. Input buka bracket dan tutup bracket. Dalam ruangan quote tu pula kita letakkan sila masukkan password. Komand input ni gunanya ialah untuk mengambil data daripada keyboard kita. Kita bergerak ke algorithm seterusnya. Kali ni kita akan gunakan while loop untuk text. Di sini AI telah cadangkan P input tak sama dengan password. Kalau tak sama, print password tak benar. Terusnya kita perlu ingat while loop ni kita kena ada increment tu untuk nombor. Tapi kalau text, kita kena ulang balik pertanyaan input untuk password. While loop kita dah selesai. Sekarang ni kalau password tu betul, untuk itu kita kena letak satu statement di luar while loop. So di luar while loop ni kita letak ialah print password benar. Part utama dalam menunjukkan contoh while loop ni dah selesai. Next is kita tambah je lah benda-benda kreatif yang kita nak. Contoh macam password telah di-validate lah apa semua. Jadi saya akan letakkan di sini. Kita percepatkan penulisan skrip ni dan later on kita akan run skrip ni. Sekarang kita lebarkan skrin. Kita run kod ni. Lepas tu kita masukkan password yang salah. Kita akan dapat satu mesej mengatakan password ni salah. Kita try sekali lagi dengan password yang tak betul juga. Dan kita akan juga dapat password tidak benar. Dan untuk kali ketiga, kita akan masuk password yang benar dan kita akan tengok hasil dia. Habis sudah while loop. Sekarang kita akan masuk pula ke for loop. For loop ni seperti saya ceritakan sebelum ni, dia memerlukan sequence
dan sequence yang saya akan gunakan dalam exercise ni ialah sequence list. Kita akan ulangi proses yang sama, iaitu mula-mula kita buat algorithm, lepas tu kita terus ke coding level. Contoh yang kita akan gunakan ialah kita akan ambil balik contoh daripada while loop, iaitu contoh password. Kita akan guna balik input dan kita akan panggil balik if then else statement yang kita guna sebelum ni. Kita panggil balik latihan while loop yang kita buat sebelum ni dan kita besarkan skrin. Seterusnya, kita akan clearkan semua kod, tinggalkan komen sahaja. Di sini saya akan clearkan semua kod dan tinggalkan komen, dan seterusnya saya akan ubah komen ni mengikut exercise kita untuk for loop. Sekarang kita masukkan komen baru, iaitu kita buat senarai password terdahulu. Lepas tu pada line yang ni kita akan buang sebahagiannya, kita masih baca input, dan pada line ni kita akan masukkan loop. Dan loop ni akan baca password terdahulu yang kita buat dalam senarai tadi. Seterusnya kita pergi ke line comment di bawah. Kita padam, tinggalkan jika. Ini kita nak letak if then else. Kita kata jika jumpa password lama, beritahu yang password lama tu exist ataupun dah digunakan. Sekarang pada line ni kita buang semuanya. Kemudian kita akan gantikan dengan algorithm yang baru, iaitu jika password baru, beritahu yang password baru tu boleh diterima. Sekarang kita mula masukkan kod lah. Kita buatkan satu variable di mana p status bersamaan dengan true. Lepas tu kita masukkan input macam kita buat dekat while loop tadi. Kita tulis sila masukkan password. Seterusnya kita buat list of password. Dalam case ni kita buat list password yang kita pernah buat dulu. Password 1234 hash. Lepas tu kita tambahlah 2-3 password untuk test lepas ni. Untuk for loop kita jadikan for p in p list. Kita tambah if then else, maksudnya p input sama dengan p, yang bermaksud kalau password yang kita masukkan tu ada dalam senarai password sebelum ni, kita kasi message password dah pernah digunakan. Lepas tu kita tukar p status kepada false dan kita break, maksudnya kita keluar daripada for loop ni. Kita buat satu lagi if then else statement tapi kali ni di luar for loop. Ini untuk memberitahu kalau password tu tak sama dalam list, kita kata password baru diterima. Sekarang kita run lah dia punya code tu. Kita masukkan password. Kita letakkan password yang kita pernah guna. Dalam case ni ABC123, dia akan beritahu password dah pernah digunakan. Okay, kita refresh, kita run balik. Dan sekarang kita masukkan lagi sekali password. Kali ni kita masukkan password yang tak pernah digunakan. Kita tekan dan dia akan tulis password baru diterima. Itulah latihan untuk for loop kita. Dan semestinya program ni bukanlah program yang perfect, tapi khas untuk menunjukkan konsep for loop tu. Seterusnya kita akan belajar game. Game ni yang menarik, tapi bukan untuk dalam sesi ni. Kita akan tunjukkan macam mana kita nak buat game pada sesi yang seterusnya, pada sesi yang ke-9. Itulah latihan untuk kali ini. Kita akan bertemu lagi dalam latihan yang seterusnya. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe laman YouTube kami seperti tertera di skrin supaya channel kami boleh berkembang. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.